Dua tokoh yang santun, cerdas, dan amanah telah bersatu dalam niat suci bersama untuk Bengkulu tercinta. Dr. Haji Ridwan Mukti dan Dr. Haji Rohidin Mersyah adalah simbol keberhasilan sekaligus keluarga yang sakinah. Setelah sukses dalam dunia bisnis di usia muda, lalu menjadi anggota DPR RI selama 10 tahun, RM terpilih sebagai Bupati Musirawas selama 2 periode. RM membangun daerah itu dengan beragam prestasi. Majalah Tempo bahkan memilihnya sebagai salah satu dari 10 pemimpin daerah terbaik di Indonesia. Kini, RM terpanggil untuk sebuah niat suci bagi negeri leluhurnya, Bengkulu. Rohidin Mersyah, putra Manna yang meraih segudang prestasi sejak kuliah di Yogyakarta, adalah seorang birokrat muda yang cerdas. Menjadi wakil bupati Bengkulu Selatan yang sukses, Rohidin dicintai rakyatnya sekaligus teladan bagi anak muda Bengkulu yang ingin maju dan meraih prestasi. Kini, Ridwan Mukti yang berdarah Rejang dan Rohidin Mersyah yang putra Bengkulu Selatan telah bersatu dengan segala kekuatan yang mereka miliki untuk Bengkulu tercinta.